ada orang ganteng lagi jualan baju. Jadi gua punya diskonan 90% khususnya buat para penonton. Udah dapet diskon kalau misalkan penonton beli baju gue kasih bonus nasi kotak. Ayo. Nah, buat pelanggan gue silakan beli baju, celana mini, celana rok, celana panjang, baju seksi, baju nggak seksi ada di sini. Harga baju 500.000, kalau misalkan gue kasih diskon 90.000 jadinya 1.500. Ayo beli baju murah. Lu pada nonton doang, beli juga kagak. Mas, Mbak, baju murah. Ini baju murah. Apa, Bang? Diskon 90%. Diskon 90%, Bang? Ya. Ayo, bener, Bang. Lo pakai diskon sih, saya nggak suka barang diskon sebenarnya. Tapi ini dijual nggak ya ini ya? Ini nggak dijual, kan dipakai sama saya. Enggak, kamunya. Oh, saya... Sayang, Daddy, aku mau yang ini, dijual nggak ya? Ah, ini mah di rumah juga ngerepotin doang, nggak usah. Ya. Ini ada baju ini, buat istrinya ini. Mas, cakep nih Mas. Bentar, ini berapa sih ini? Ini berapa sih ini? Oh, ngunjukin baju tapi ngunjukin berlian, sombong. Ini berapa sih? Ini harganya murah banget Mas. Berapa? Ini emang berapa sih ini berapa sih? Oh, itu sih? Mahal banget kalau ini Ibu barang-barangnya. Ibu gak, yakin berapa, belanja Pak? Di sini? Ini berapa? Kalau ini harganya 200.000 Mas. Ah, kemurahan, saya gak mau. Saya mau yang mahal. Mahal, saya mau mahal. Sabar, itu kemurahan. Sabar, Mas. Saya nggak mau. Sabar, Mas. Ini berapa? Kayaknya kita nggak suka ada barang-barang murah. Ini kayak nggak cocok nih. Ini berapa ini? Yang ada bajuan TKI. Ini berapa? Harganya 2 juta, Mas. Berapa? 2 juta. Ah, kemahalan. Ada. Pokoknya apa sih? Pokoknya apa sih? Murah kemurahan, mahal kemahalan. Ini aku nggak mau deh, Dedi. Apa? Jadi tawar-tawar aja, tapi kayaknya aku nggak suka deh kayak gini. Ah, baju ini udah nggak pake. Cocoknya buat buruk dia aja. Iya, nggak suka. Pake. Ah. Nah, Mas, kalau nggak mau beli jangan bikin rusuh, Mas. Iya, tapi soalnya ini bajunya jelek-jelek, nggak pantas. Mas, kalau ngomong jangan cepat-cepat, nanti pas saya kaget. Maaf ya. Sini. Mas, dengarkan ya, Mas ya. Camkan ya, Mas ya. Apa? Mas, kalau bikin rusuh di dagang saya. Kenapa? Saya panggil polisi loh, Mas. Yaudah, yuk. Ayo, baju-baju, celana-celana, obrol. Murah-murah diskon 90%. Diobra. Anak ibu. Anak saya ya? Oh, sini nak. Sini sayang. Yuk kita beli baju sayang. Tuh, ambil. Tahan dulu, Bu, ini anaknya. Iya, anak saya. Ini anak curut. Iya. Ini anak-anak ibu. Iya. Kalau boleh tahu ini anak-anak beli toko material mana, Bu? Ya. Toko material. Toko obat. Yo. Eh, silakan beli baju, celana. Baju. Saya mau baju yang ini. Baju yang ini. Dipilih. Pilih dulu. Pilih sayang yang bagus sayang. Dipilih. Ayo dipilih. Diskon 90%. Diskon. Ini. Jangan rebutan dong. Ya udah deh, Bu. Bajunya dekil banget kayak Ibu. Ya Allah. Ayo, sumpah buat saya. Rebutan. Kenapa? Hitam, gua mah. Jangan kamu. Lu kreatif gimana sih? Orang anak udah mau baca. Jahat banget ya, jangan. Hitam, gua markisa. Tempatnya nggak di mana tetap ceramah lo ye. Ayo. Iyalah. Ibu Mas, cantik beli baju. Yang ini dong. Ya, aku mau baju yang ini. Aku udah. Ya. Robek. Robek makin dirobek. Kita dong. Bu. Kamu sih gimana sih? Ya kan sobek ya, tuh. Ya kan bukan celana saya. Ya sobek kan bukan sobek. Thank you.
nyobekin siapa, nyalain siapa. Bapak jangan sobek-sobek baju dong, Pak. Ah, enggak sobek-sobek baju. Nek, gara-gara Bapak enggak bisa sobek, Nek. Salah. Bu, saya ini dagang cuma sapunya satu toko. Kalau misalkan barang-barang saya dirusakin, siapa yang mau ganti rugi, Bu? Lah? Ibu udah ngerusakin baju. Ya, ibu juga pernah nyakitin perasaan aku, Bu. Tapi kan lu pernah ngerusakin rumah tangga dia. Ya apa ini ribut-ribut? Hei, kenapa? Kamu kenapa? Jadi, saya punya toko baju, Pak. Cuma satu-satunya tiba-tiba dirusak sama ibu-ibu ini, Pak. Barang-barang kamu dirusak? Iya. Kamu barangnya gak mau dirusak, tapi rumah tangga orang kamu rusak. Enggak, kita gak ngerusakin kok. Laki mulutnya lentur banget. Kayak odol. Ini gimana nih Pak RT? Udah ikhlasin aja. Ini bulan puasa. Mendingan ikhlasin biar kalian out. Saya mau bacain produk Nole. Ya. Udah sana, ya. Sana. Sana, sana. Yaudah, kamu ntar pulang ya. Pulang ke rumah aku. Oh. Bu Santi, Bu Santi. Pak RT, kalau setahu saya kalau orang sama orang ngobrol, mata ke mata, ente mata kemana larinya? Mata lah. Masa mata kemana? Udah. Si Billy lihat aja lagi. Nih, okay. Ini bawa gak nih? Hitung. Bawa. Lewat. Aduh. Aduh, nasib. Kamu ngapain di sini? Kamu ngapain di sini? Kamu ngapain di sini? Udah deh, aku kabur juga. Kenapa sih? Hari ini gue apes banget ya. Emang nasib gue kenapa sih gini amat? Bukannya untung malah jadi buntung jualan gue. Sabar, Pak Billy. Udah yuk, buruan siap-siap pulang. Biar gak kena macet di jalan. Soalnya kan gak enak buka di jalan. Nah, kalian gitu aja panik. Maksud kalian gini, kalian takut buka puasa, tapi masih terjebak macet di jalan. Gak usah takut, ya tinggal buka poki lah. Pokoknya kalau kita ngomong poki, dia pasti datang. Nah, iya Cup. Poki kan teman setia saat di perjalanan. Mau macet, harus ada Poki, Cup. Mau di kantor, bahkan kalau misalkan dimanapun berada nih, kita harus sediain Poki, Cup. Benar, makanya Poki ini biskuit stick yang enak banget ya. Manisnya nggak bikin enak dan varian rasanya itu banyak banget, Bill, Cup. Yang paling gue suka dari Poki ini, kemasannya sangat praktis, ya. Jadi bisa dibawa kemana-mana, simple pula nih. Tapi halal kan jarum kalau kagak halal. Dijamin halal, Cup, lo gak usah takut. Nih, lihat tuh, ada sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Wow. Oh, MUI. Iya. Nah, buat yang mau makin happy, kita kasih info nih ya. Upload foto atau video curhat kalian dengan hashtag Buka Poki lah. Info lengkapnya bisa dicek di medsosnya Poki, @PokiIndonesia. Siapa tahu kalian yang bakal menangin hadiah umroh dan total hadiah ratusan juta rupiah. Wow. Ingat periode promonya ya. Nih kita kasih tahu tanggalnya sampai 30 Juni 2018. Emang deh Poki share happiness. Sekarang kita bagi-bagi hadiah. Berlan 86. Happy. Puisin aja yuk. Buka puasa. Buka poki lah. Buka puasa. Buka puasa. Buka poki lah. Buka puasa. Buka poki lah. Buka puasa. Bersih bang. Buka puasa. Buka poki lah. Wah, kok semangat coba ulang. Buka puasa. Buka poki lah. Ya. Bim, dengan siapa di mana? Dengan siapa? Dengan Dina di Jakarta. Oh, Dina. Di Jakarta, oke. Okay. Dina, weh. Okay. Mbak, pertanyaannya. Dina, nih Din, kita kasih pertanyaannya, Din. Siapa brand ambassador Poki? A. Chelsea Islan. B. Billy Saputra. Salah, ya, pemain gak bubur happy. Chelsea Islan. Chelsea Islan. Betul. Selamat, Anda mendapatkan hadiah 2.500.000 rupiah.
persembahan dari Poki biskuit stick coklat yang lezat, ngemil bebas remah, praktis dan halal. Poki share happiness. Pajak ditanggung pemenang. Oke, sekarang kita tunggu. Penelpon kedua. Halo, buka puasa. Buka puasa. Ya, dengan ibu siapa, di mana ibu? Dengan Endang di Kampung Rambutan. Oh, Bu Endi. Kampung Rambutan. Oke, Mainang. Endang. Nih, Mainang, kita akan ngasih lihat sebuah video, perhatikan video ini. Oke, pertanyaannya. Siapa yang akan menang lomba makan semangka? A. Perempuan. C. Laki-laki. Apa? Coba kita lihat videonya. Tadi dulu belum. B, laki-laki. Laki-laki, coba benar laki-laki atau salah. Ini dia. Ayo, siap. 1, 2, 3. Oke, benar. Selamat, Anda mendapatkan hadiah Rp2.500.000 persembahan dari Poki. Biskuit stick coklat yang lezat, ngemil bebas remah, praktis dan halal. Poki share happiness. Pajak ditanggung pemenang. Kalau cinta sudah membara, rindu jadi menggebu-gebu. Beribu janji, janji apa lebih malam.